Selamat pagi, apa kabarnya? Semoga selalu diberi kesehatan Serta rezeki yang lancar ya teman-teman Nah, pada pagi hari ini Sebelum Apa ya, mobil saya Mau saya masukkan ke tempatnya Mas Hanif e, Ini ceritanya, ini teman-teman Mau upgrade dari Avanza Grand 2016 Mau saya upgrade ke Avanza Veloz 2021 Nah, ini adalah mobil yang Waktu itu saya beli di Wonosobo, ya teman-teman, sama teman saya. Jadi, ini Avanza basicnya adalah Avanza E, jadi E yang paling rendah, ya. Nah, Avanza paling rendah, tetapi sudah saya beberapa upgrade, yaitu termasuk fog lamp, ya teman-teman, dari depan kelihatan. Terus, untuk dari sisi samping masih sama, masih E. Tapi untuk interior sudah saya upgrade ya teman-teman Untuk Avanza ini Untuk upgrade ke Veloz Ini yang tipe Grand itu hanya ganti headlamp sama bumper saja Jadi bumper sama headlamp diganti Pakai yang LED Dan yang bumper pakai Veloz 2021 Nah untuk kap mesinnya teman-teman Untuk kap mesin ini sama Untuk tipe Grand tetapi kalau All New itu harus ganti kap mesin sama ganti fender Ya ini kanan kiri itu harus ganti Nah untuk upgrade ke Veloz teman-teman ini rencananya hari ini masuk dan saya ingin upgrade ke VELOS 2021 karena ya biar kelihatan tampilan kalau mobil ini mobil baru ya teman-teman karena kemarin dapatnya ini mobil masih KM 28.000 tahun 2016 tapi Alhamdulillah udah 2 bulan pemakaian ini 3 bulan pemakaian ini Emang benar-benar low KM ya, jadi dari segi bannya juga masih tebal semua, ya teman-teman. Dan tahunnya sama, ini kelihatan ya dari video 2016 semua, bannya. Lalu untuk dari akinya juga masih bawaan 2016, tapi sudah ya saya ganti. Karena kemarin kesehatannya uh, tinggal 13%, lalu untuk uh, dalemannya semua juga masih ori. Nah, untuk dalemannya, ini ya teman-teman, sudah -teman, saya ganti. Uh, udah handle nya sudah saya kasih ya nah seperti ini hitam lalu untuk joknya teman teman ini saya pasang di ngejayan Innova ya termasuk karpetnya sudah saya kasih karpet dasar ini untuk penampakan joknya pemasangan di Innova Gejayan YK lalu saya juga sudah upgrade ke head unitnya ini Head unitnya ini saya pakai apa ya? Pakai China lah, tapi frame-nya ini frame uh, aftermarket jadi kelihatan kayak OEM-OEM lah, looknya terlihat kayak original. Jadi untuk audio sudah saya ganti, jok sudah saya cover, lalu uh, karpet juga saya berikan yang tefloni biar mudah ya bersihinnya walaupun nggak tiap hari gitu. Lalu untuk baris kedua ini baris kedua juga sama full ya full sampai ke ke baris ke ketiga sudah saya over untuk belakang belakang seperti ini teman-teman nah masih standaran ya plat R cuman spoilernya kemarin nggak dapet ya terus saya belikan punya velos juga itu ori Nah kemarin lelah ini juga nyenggol challenge jadi sekalian saya ngemen kele upgrade masih standaran E biasa dari samping sebelah kanan juga masih standaran masih E biasa ya ini masih E peleknya pun masih kaleng tetapi untungnya ada build nah, ini teman-teman untuk sebelumnya videonya sebelum diupgrade seperti ini ya nanti sesudah upgrade seperti, seperti apa apa lebih bagus apa lebih jelek simak terus ya teman-teman semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang memang mobilnya udah apa ya lama pengen tampilan ke baru kita bantu untuk upgrade ini saya juga untuk apa ya coba-coba lah dan memang bahannya untuk Avanza ini lebih susah daripada Agya teman-teman dan lebih mahal tentunya kemarin saya sudah habis untuk yang seperti ini ya teman-teman termasuk head unit itu udah habis dana sekitar 7 juta. Untuk dalamnya maksudnya jok cover uh, mi terus audio terus aki ya terus aksesoris-aksesoris kecil-kecil lain itu kurang lebih saya habis 7 juta teman-teman termasuk spoiler itu udah termasuk 7 juta. Di yang sekarang mau saya upgrade ini ke tipe velos juga bahannya udah habis sekitar 11 kalau enggak 12 juta nanti tinggal ngecat sama Mas Hanif ya paling ya kurang lebih mungkin berapa ya teman-teman ya nantilah untuk berapa pasnya dikasih tahu di video ya teman-teman itu aja teman-teman semoga video ini bermanfaat menginspirasi dan bisa membuat apa ya wawasan baru buat teman-teman maksudnya jangan takut lah karena mobil ini juga mau saya mutasi tetapi mutasi setelah saya upgrade ke Veloz apakah aman di polisi kita kita tunggu besok ya teman-teman itu aja salam otomodal tipis